Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Herunir. Oke, pada hari ini Minggu tanggal 2 Mei 2021. Nah, kali ini saya berada di area agen pasar bola gini untuk melihat ada armada apa aja yang melintas untuk sore hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang lagi ke depannya dan saya semakin bersemangat lagi untuk membuat videonya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, ada armada apa aja untuk sore hari ini yang melintas di area agen Pasar Rebo. Ikuti terus videonya sampai selesai ya teman-teman, selamat menyaksikan. Oke, ini ada berangkat Gunung Harta dengan julukan Casanova. Ini tujuan ke Jogja nih. Hati-hati selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini yang berangkat armada dari Murni Jaya berbodi Legacy SR2 XHD Prime. Ini untuk tujuan Jogja via Temanggung. Hati-hati selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini dilanjut lagi ada armada dari PO Handoyo seri C untuk tujuan Jogja nih Klaten. Hati-hati selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan, berbodi Legacy SR2 XHD Prem. Nah, ini berangkat armada dari Pahala Kencana tujuan Surabaya nih, berbodi Jetplane. Hati-hati selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Penumpangnya hampir full seat tuh. Nah, ini dilanjut lagi ada armada dari Gunung Harta yang berangkat dari agen Pasar Rebo. Ini berbodi Jetbus 2 HDD. Ini bermesin Mercedes-Benz OC 1626. Hati-hati selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini ada Sinar Jaya tujuan Wonosobo berbodi Legacy SR2 HD Prem. Hati-hati selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, ini selanjutnya ada armada Sinar Jaya untuk tujuan Jogja Jetbus 3 SHD 55RD. Hati-hati selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, ini ada armada dari ALS. Nih mau ke Medan ini berangkat Nopin 071. Hati-hati selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini ada armada dari Pandawa 87. Ayo, julukannya Tengku Umar. Hati-hati selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Bis pariwisata. Nah, ini dilanjut lagi armada dari Sinar Jaya untuk tujuan ke Purwokerto. Hati-hati selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan, berbodi Legacy SR2 HD Prem. Nah,
Nah, ini dilanjut lagi Armada Sudiro Tunggajaya dengan julukan Holken untuk tujuan ke Jepara Kudus. Bodi Jetbus 3 SAD. Hati-hati, selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini dilanjut lagi Armada dari POBJ tujuan Purwodadi Cepu. Hati-hati, yuk. Hati-hati, selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Lalu di belakangnya disusul armada dari Harapan Jaya berbodi Jetbus 3 SAD bermesin Osor 1836 tujuan Madiun. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini dilanjut lagi armada dari PBJ Berlian Jaya untuk tujuan Jepara Kudus. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jetbus 3 HDD. Nah, ini dilanjut lagi armada Keramat Jati Sunrise untuk tujuan Purwodadi Cepu. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yoi, penumpangnya full seat. Nah, ini ya teman-teman, untuk saat ini saya anting gak sendiri. Nih, ditemenin sama teman saya nih, Rahlan. Ada punya IG gak nih? IG ada, Mas. Namanya apa nih? Namanya Rahlan Hardiana Putra. Oke toh, jangan lupa di follow IG-nya @RahlanHardianaPutra. Mantap. Oke, ini dilanjut lagi armada dari Sinar Jaya double decker untuk tujuan Surabaya dengan kode lambungnya 2DD. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini dilanjut lagi armada dari PPJ untuk tujuan Purwodadi Cepu. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oh, ini yang gemolong nih, teman-teman. Nah, ini dilanjut lagi armada Keramat Jati Jetbus 2 SHD untuk tujuan Ponorogo. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yoi, penumpangnya full seat lagi. Nah, ini dilanjut lagi armada dari BJ bermesin Volvo B11R untuk tujuan ke Jepara Kudus, julukannya El Cafel. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yoi, penumpangnya full seat juga nih, mantap. Oke, ini ada armada KYM Trans berbodi Legacy SR2XHD Prime. Ini kayaknya yang baru tiba dari Surabaya nih, teman-teman. Nah, ini melintas lagi armada pariwisata julukannya Aurelia Melody Transport. Yoi, yuk, hati-hati om. Nah, ini ada armada Keramat Jati Jetbus 2 HD. Ini Selendang Setra. Ini untuk tujuan ke Purwodadi Cepu nih. Lagi persiapan untuk menaikkan penumpangnya terlebih dahulu. Ini kode lambungnya A06. Ini kalau nggak salah dulu bekas julukannya AC Milan ini. Oke, ini yang melintas ada armada Sudiro Tunggajaya dengan julukan Osea Legacy SR2 HD Prime. Oke, ini dilanjut lagi yang melintas ada armada Keramat Jati. Ini untuk tujuan ke Denpasar berbodi Jetbus 2 SHD. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini armada Keramat Jatinya berangkat menuju ke Purwodadi Cepu. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, ini dilanjut lagi armada dari Laju Prima untuk tujuan Karanganyar Solo. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Berbodi Legacy, berbodi Adi Putro Jetbus 2 SHD. Nah, ini dilanjut armada dari Murni Jaya. Kode lambungnya MJE147 Jetbus 2 SHD. Ini untuk tujuan Jogja. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yuk. Widih, yoi, penumpangnya full seat, mantul.
Nah, ini armada Gentrum dengan julukan Sunrise untuk tujuan ke Purwodadi Cepu berangkat. Hati-hati, selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Yoi, penumpangnya full seat semua nih bisnya, rata-rata yang melintas untuk sore hari ini. Nah, ini dilanjut armada dari Bejeu bermesin Volvo B11R dengan julukannya Wamoza. Ini berangkat untuk menuju ke tujuan akhirnya Jepara Kudus. Dilanjut Sinar Jaya tujuan Kawungaten Legacy SR2 HD Prime. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, ini dilanjut lagi armada dari Murni Jaya Legacy SR2 Double Decker. Ini untuk tujuan ke Jogja. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. DDM 201. Ah, ini Agramas dengan julukan Shizuka. Ini kayaknya sih mau ke Pul Bambu Apus nih dia. Oke, ini selanjutnya ada armada Harapan Jaya. Wah, ini nggak lewat tol nih, mau kemana nih? Masih kosongan ini kayaknya nih. Oke, dilanjut lagi nih ada armada Sudiro Tunggajaya dengan julukan Troll Tunga. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, ini dilanjut armada dari Sumba Putra untuk tujuan Wonogiri, Jetbus 3 SHD. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan, New Sumba Putra. Nah, oke, ini dilanjut lagi yang berangkat armada dari Mulyo Indah dengan single glass nih, mantep, los. Untuk tujuan ke Purwantoro Wonogiri, hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan, yuk. Oke, ini dilanjut lagi armada Sinar Jaya untuk tujuan Selawi berbodi Legacy SR. Oh, berbodi Discovery. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, ini dilanjut lagi armada dari Sinar Jaya Sweet Class untuk tujuan ke Jogja dengan kode lambungnya 58RE. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Di belakangnya disusul lagi armada Sinar Jaya berbodi Legacy SR2 XHD Prem, ini untuk tujuan ke Bobot Sari. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, ini dilanjut lagi ada armada KYM Trans berbodi Legacy SR2 XHD Prem. Ini untuk tujuan ke Surabaya. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Mantep nih, variasinya banyak, ada boneka-bonekanya. Ya. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk hunting sore hari ini. Untuk armada yang keberangkatan sore dari area Agen Paserbo, mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Oh iya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang lagi ke depannya, dan saya semakin bersemangat lagi untuk membuat videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih telah menyaksikan video saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.